sekarang mama mau nyoba mobil Tara. Wow. The key. Ayo, mobil barunya harus mama dulu yang naikin. Iya dong. Nyangka gak mau. Ayo sendiri aja gak nyangka kok mah. Ayo susah beli begini. Tara. Kita hidup dulu. Aduh, suaranya. Ya Ibai, urusan Ibai, bukan urusan aku. Tapi aku ngidamnya itu yang di depan mata, nggak mau nunggu beli gitu. Iya, harus Ibai, kayaknya sama Ibai. Oh gitu ya, ada udah selawatin? Enggak lah, setiap hari. Jadi guys, alhamdulillah akhirnya gue bisa punya ini dan gue bisa si cantik hitam. Jadi mama minta ganti kristal sama ini. Hah? Ya kan om, kalau mau pakai pakai. Lu berani bawa ini? BMW nah guys, banyak kemarin yang nanya kan BMW kemana? BMW itu hari ini kelar insya Allah. Ini yang kelar, hari ini dia kelar. Terpain di antara lokasi. Terus sebentar yang bawa BMW. Ya udah, berarti itu parkir di luar sama aja serati aku. Nggak apa, parkir di luar. Bingung ini beli sarungnya tuh, Roy. Depannya tuh kalau nggak panas. Iya, mau beli sarungnya emang kesananya, mau beli sarungnya. Guys, siapa yang tahu ada jual sarungnya di mana ya, kasih tahu ya. Pak, thank you. Ya, aku tuh mau aku ikut. Si Vian duduk mana? Gantian aja. Vian di mana? Vian di... Vian di belakang kan? Di belakang. Mana Vian sama Mama? Atau Mama di belakang, berdua Oca. Iya. Vian di samping kiri. Coba ya, kita lihat kamu gimana pas coba ini. Ma, jangan kenceng bang, takut mama. Kita coba ma. Ini kita lihat mobilnya di TV. Nah, mama lihat di TV. Mama lihat di TV. Mana? Mobil-mobilan bang Ais dulu yang banyak. Iya, mobil ini dia mobil Hot Wheels. Alhamdulillah ya bang. Alhamdulillah ma. Gimana ma? Bagus gak mobilnya ma? Apalagi merah bang, makanya diminta. Ya, kemarin warna merah ya. Cuman merah jelek ma, Ais kurang suka. Ais lebih suka warna putih. Dari awal putih, dari awal kayak aku bilang deh, tapi kayaknya udah bagus. Kalau mama kan pada merah. Tapi mama kenapa suka buat warna merah sih ma? Enggak tahu, suka aja warna merah. Tas gitu. Kayak tas. Mama pernah kebayang enggak sih ma Ais dulu kerjanya ini pecahin. Ini kan ada orang tua pasti selalu yang baik-baik. Mama kebayangnya dulu Ais jadi apa? Coba. Kerja di perusahaan. Wow. Namanya admin. Nah, dia lulusan kan ADM bisnis. Kenapa jadi artis? Mari. Itulah rezeki namanya, semua udah diatur sama Allah. Tapi enak kan di belakang? Ini bukan mobil terlalu inilah. Yeah. Kalau misal mobil apa? Supercar yang lain kan ada yang cuma 2 kursi. Kalau ini yang masih bisa dibilang luxury supercar. Pos 2 kursi doang, belakang enggak ada. Oh. Ya, berarti bagusan inilah ambilnya dari pada Porsche kemarin. Kalau punya mobil kayak gini nih, makanya enggak usah beli lah. Mama tuh enggak bolehin kan. Gak usah belilah, nanti Ais ngebut. Enggak, Ma, Ais tuh gak ngebut kok. Bawanya masih mobil santai. Mobil itu gak boleh gak ngebut, tapi bang, masalahnya boleh, enggak harus ngebut banget juga. Tapi gak boleh macet. Gak boleh, macet boleh, mobil ini gak apa-apa, masih gak masalah. Kalau yang masalah itu mobil yang lain. Kayak misal gitu ya? Lambo gitu, kalau misal terlalu panas, terlalu lama. Kalau ini masih oke, masih fine. Ini masih dibawa sehari-hari, masih oke. Jadi aku berani. Bawanya kemana? Ke Tamsi. Kita muter-muter sini aja. Bawa, Ma. Coba. Ini, aku kirain kemarin ini atasnya kebuka.
dibuka? Enggak, ini enggak bisa dibuka. Tapi Porsche bisa kan? Ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung tipe. Kalau yang kemarin ini pun tergantung tipe, dia ada yang bisa, ada yang enggak. Yang kemarin kita tanya itu Boxster ya dulu. Ini apa ini, Ca? Boxster, kalau Boxster tuh bisa, cuman dia atapnya terpal. Oh. Bukan ini. Yuk kita coba, kita pakai mode sport ya. Nih sekarang Bang Ayis tinggal cari istri. Dengar ya netizen. Jadi pembalap. Jangan. Ya bang. Ya ma. Udah bisa cari istri. Ya ma. Yang soleh, yang sayang sama Bang Ais, yang sayang sama keluarga, yang taat. Ya kalau sayang sama keluarganya, pasti sayang juga sama orang tua kita. Amin ya Allah. Carilah yang begitu. Bang Ais tapi sayang sama mama. Insya Allah Bang Ais sayang juga sama keluarganya. Berarti tinggal cari yang gitu. Enak banget kan ma? Enak tapi. Jantungan. Kata si Boy tapi kayak main time zone tau mobilnya. Tapi emang mobilnya kayak mobil ya kan, time zone. Kayak time zone, gak sih itu persis. Udah layang lah. Ini kata orang kiri kanan nih, nih orang mabuk blood boker. Harap blood boker apa mau lahiran gitu. Tapi mama udah biasa kan nangis bawa begini. Mama tuh udah paling biasa. Karena suaranya aja. Mama udah biasa sama Bang Fajar juga. Mama tuh udah biasa balap-balap. Mama pun bawa mobil nggak bisa pelan, guys. Kalian tahu ya. Emang sebenarnya tuh turunan keluarga tuh nggak jauh. Lihat belum mobil aku sekarang gimana di Banda Aceh? Lecet semua. Mama emang nggak pelan. Orang bawa mobil di depan tuh paling kesel. Bang. Sayang udah. Tau gak tadi udah berapa? Udah 120. Tapi ini emang kecepatannya dari 0 sampai 100 cepet banget mah. Iya iya, dibilang sama ibu juga. Langsung naik tapi. Wow, ke 100 gitu ya. Makanya emang berasa kita dalam pas kayak kalau mobil Brio aja capek, kita tekan gas ya. Maksud mama apa? Aku pernah ya bawa ke Lamno bang. Tapi 140 mentok tau gak? Kan emang kalau Brio itu 141 aja. Mentok, 141 gak bakal bisa naik. Ya udah, jadi aku bawa 140 udah gitu aja. Udah lah, Brio Rati. Kan King ngomong Jazz Rati. Aku Jazz Rati. Tapi Jazz Rati aku aja udah parkir di simpang sekarang. Simpang mana sih? Udah penuh mobil bang Ais. Nih, kalau misal mobil ini low inflation pressure tire. Jadi kalau misal bannya aja low, itu langsung kebaca anginnya low. Gitu-gitu ya semua langsung kebaca. Itu berarti anginnya. Mm-hmm. Ini mau dimasukin nah, bengkel lagi kan? Bisa langsung di calibration aktif ah. Mau dimasukin bengkel lagi. Iya. Terus ini mobil mama kapan? Ulang tahun sudah dekat. Doain ya, ada rezeki. Amin. Sebenarnya bukan mama, bukan minta apa-apa. Nggak minta sebenarnya. Terus kode-kode aja. Lihat Bang Ais kayak gini, mama udah cukup senang sayang. Aku mau bawa lagi jasa, mau bawa lagi Brio aku lagi jalan kesini. Brio, Brio atau adik? Ya CRV aja ma. CRV mama pakai apa? Mama kan dikasih Bang Ais yang lain. Tunggu lah dibeliin kamu yang lain. Ya ada yang CRV, kamu yang Brio aja. Nggak mau CRV. Apa sih hidupnya ngeluh aja, bersyukur. Ya itu kan bersyukur namanya, aku minta. Bayangin dari ditawarin CRV, aku mintanya Brio. Bersyukur dikasih CRV. Enggak, tapi maunya Brio aja, mobil kesayanganku. Itu mobil itu yang menemani aku kuliah sampai Brio kerja, legend, tau itu. Gak? Mamanya sekarang suka naik itu Brio, CRV aja ditinggal. Isi Ibma bawa ini tau mah, biar mah berasa isi bensin. Ini berapa sih fullnya? Ini fullnya tuh 600 ribu. Wow. Pertama kelas. Tapi ya sebentar doang, sehari dua hari lah habis. Aduh. Aku isi Brio ya, aku bisa pakai ke kantor 2 minggu. Ya kan beda cc-nya, Cah. 1000 cc sama 1300. 1300 sama 4700. Buset. Berapa kali lipat Brio ini? Enak mah naiknya? Nyaman enggak? Rela nyaman banget. Terus gimana lagi nih? Karena dia mama bawa. Bawa lah mah. Ya ini kan kita di belakang, Bang. Yang di samping siapa selain dia? Kenapa sih semua orang? Kan doain, setuju gak? Doain yang baik-baik. Apa? Setuju gak netizen? Harus ada yang di sampingnya. Masa yang dibawa cuma orang tua? Yang dibawa orang tua masih Vian di samping. Aduh. Melintar di samping. Ya gimana? Pokoknya dia kan udah kasih naik mama yang pertama nih. Yang penting kan mama udah cobain dulu mobil ini. Mama kan yang cinta pertama Bang Ais kan mama. Jadi bener. Mama duluan yang naiknya. Harusnya dia yang bilang mama cinta pertamanya. Mama ngaku-ngaku. Tapi benar kok, cinta pertama seorang anak itu adalah ibunya. Iya, harusnya kan maksudnya
Ingat, ibu, ibu, ibu baru ayah. Kalau si Ocha enggak, ayah, ayah, ayah baru ibu. Karena Ocha itu anak papa, guys. Ya kan, Cha? Ya kan anak papa. Gitu dia. Kalau cewek kan cowok. Iya, papa tahu yang ganti-gantiin dulu aku ngompol tuh papa. Mama enggak. Enggak aja. Iya, papa selalu ganti-gantiin aku ngompol sampai SD. Emang iya? Iya. Orang dia ngompol sampai SD. Papa yang angkat aku tidur di mana, papa yang gendong, papa yang ini. Papa yang bawa kamar mandi. Yeah, tapi emang papa yang sayang sama Kizzy Chan. Emang lebih sayang papa ya daripada mama. Sayang lah mama. Kalau aku sih lebih sayang mama. Enggak sih, aku sayang semuanya. Wow. Sayang papa, sayang mama. Kalau Kizzy sama Iba gimana? Oh baik banget dia. Dia adalah orang yang sangat menuruti aku. Wow. Mama. Apapun aku bilang. Iya. Iya. Lain apa aku bilang? Enggak ada jawaban lain. Sayang aku cantik. Cantik loh sayang. Duh, ya Allah, bagus lah. Ya udah. Oke deh. Udah nyampe lagi, guys. Udah nyampe. Guys, mau ke lokasi dulu. Guys, terima kasih yang udah nonton ini. Semoga ini juga bisa jadi motivasi untuk kalian. Kalian harus bisa membahagiakan orang tua. Ya enggak apa-apa, benar enggak? Ya pastilah. Membahagiakan orang tua. Terus kalian biar juga anaknya bahagia, pasti orang tuanya udah bahagia. Pesan dan pesan mau untuk mereka apa kira-kira? Kerja keras tetap, maksudnya walaupun udah gagal, tapi jangan berhenti, lanjut lagi. Insya Allah rezekinya tuh udah ada masing-masing. Rezeki tuh pasti ada. Cintaiku. Terus ya sayang orang tua, Maya, itu yang paling penting kan. Orang tua tuh manjur. Iya sih, doa orang tua, doa ibu. Jangan lupa berusaha terus. Jangan sakitin orang tua kalian. Ya. Maaf ya dulu disakitin. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.